Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di markasnya di Trump Tower di New York pada hari Jumat, 27 September 2024. Dikutip dari BBC, setelah pertemuan itu, calon presiden dari Partai Republik tersebut menyebut kalau perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan secepatnya. Trump mengatakan kepada Zelensky, pihaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Putin, dan berpikir jika menang dalam pemilu, Trump akan menyelesaikan perang dengan sangat cepat. Saat menghadiri pertemuan tersebut, Zelensky mencatat bahwa dia dan Trump terakhir kali bertemu secara langsung 5 tahun lalu. Zelensky menyebutkan memiliki pandangan yang sama bahwa perang di Ukraina harus dihentikan, dan Putin tidak dapat menang, dan Ukraina harus menang. Lanjut Zelensky, menginginkan pembahasan penyelesaian perang dengan rincian rencananya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.